Oke guys, kita khusus ini mau review harga bibitan anak termurah ya. Ya. Ya, termurah di Pasar Wage hari ini, Pak ya. Ini adalah bibitan Buffalo ya. Katanya bibitan kerbau ini dengan anaknya ini 25.500 Pak ya. 25.200 ini kata juragan sini ada harga termurah ini, Pak ya. Harga termurah untuk hari ini yang di belanja yang dibeli oleh Pak Suda dari Wonosobo ini ya. Ini betul-betul Pak Anu Mas ya, nampaknya agak murah ini Mas ya. Iya. Berarti ini agak turun Mbak ya. Enggak turun, cuma belinya kebetulan. Oh, kebetulan ya. Nanti jualnya ya mahal ini. Oh, subhanallah. Rezeki. Coba pas kebetulan aja. Pas rezeki ya. Oh, ini cuma kebetulan aja Pak, rezekinya dia Pak ya. Iya. Betul-betul ini kategori sangat, sangat murah Pak ya. Iya. Sangat murah. Ini siapa yang bawa ini Pak? Dari kebo dari mana ya Mas? Dari Salem ini. Oh, kebo dari Salem Pak, ya. Iya. Kenapa enggak kena sama sampean? Orang rebutan oh. Cepat. Kalah cepat Pak. Kalah cepat Pak. Aduh. Kalah setar Pak. Aduh, kalah setar ini. Kategori sangat murah guys ini ya. Bibit anak, bibit babonnya ini tidak dikatakan ini sudah super Pak ya. Ini sudah super ya. Bibitan super, bibitan dangkang bener ya. Ini Bang Pras ini Bang Pras. Ini mana putih Indonesia. Bang jenggot, Pras ini Bang Pras. Jenggotnya udah putih nih jenggotnya. Ya Allah, masya Allah, ini, masya saya Allah. Masuk deh ini videonya. Nih. Oke masuk, masuk. Tenang aja Bang Pras. Channel YouTube. AF72 Bumi Ayu Pak ya. AF72. AF72 Bumi Ayu. Ini betul-betul yang menggemparkan ya guys, para bakul lagi pada gelai ini. Des, ini Pak Sudar dari Wonosobo ini benar-benar lagi ketiban durian Mas ya. Pak Sudar ini Pak benar-benar ketiban durian harga kami ini ya Mas ya. Ini pada bakul Buma aja karena pada kalah cepat ini, udah kalah setar ini Pak. Kalah sama orang-orang jauh sama Pak Sudar. 2 ekor bibit anak 20 dengan tanduk dangkrang ini guys ya, 25.500 guys ya. Ini rupanya Mas Pras ini nih kalah setar ini. Ayo Cep. Ini kira-kira sudah berapa kali beranak ini Mas? Pak. Sudah ada 8 kali beranak Pak ya? 8 kali. Katanya ini dari Salem nih Pak ya? Ini kalau buat Salem ya? Indrajaya Salem. Apa asal Indrajaya Salem? Kerbau asal Indrajaya Salem terjual 25.500 yang mendapatkan atau yang membeli Pak Sudar dari Wonosobo guys. Pokoknya ini harga kerbau termurah hari ini. Ini betul-betul nih Pak Sudar ini betul-betul ketiban duren ya. Miliknya sangat mujur ya. Ini bakul-bakul tempatan, bakul Bumi Ayu pada kalah cepat. Ketiban duren. Mimpi apa dia Pak Sudar ini? Well, YouTube.
sang buta kowe gamene, Mas. Mas Eko. Sang buta gamene. Mendem kok. Iya, lah nyuping mau asli nek saya ngado. Ku peret ya aku. Tenang, tenang mau ya. Jangan wis, kapan kene? Ngono, yo. Baik guys, sampai sini dulu, saya sudahi dulu dari lapak kerbau Bumi Ayu Pasaran Selasa Wage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.